orang Pembakar waktu itu? Dia beginilah, saya kalau saya secara pribadi, saya merasakan bahawa tidak ada keperluan untuk membuat apa-apa perubahan di negeri Sabah. Sudah tentu rakyat masih lagi tidak mahu ada pergolakan buat masa ini. Dan oleh kerana keadaan telah berlaku, kita cuba menyelamatkan keadaan dan kita masih lagi bersama dengan kerajaan GRS. Hari ini pemimpin-pemimpin UMNO masih lagi berada dalam kabinet. Tetapi saya ingin melihat ke depanlah. Melihat ke depan bahawa kita ada masa lagi lebih kurang 2.5 tahun untuk memastikan bahawa rakyat Sabah dan negeri Sabah itu dapat dibela oleh kerajaan yang ada sekarang ini termasuk UMNO. Soal tentang pergeseran pendapat di antara pemimpin itu, saya pasti Yang Amat Berhormat Dato' Sri Presiden akan dapat merungkaikannya. Tetapi buat masa ini tempo bertenanglah. Apa yang dah berlaku, dah berlaku. Keputusan pun telah dibuat. Kerajaan negeri masih lagi berfungsi. Dan saya harap UMNO Sabah akan terus bergerak ke depan untuk menjadi juara kepada kepentingan rakyat negeri Sabah. Terima kasih. Okay. Terima kasih.